cara untuk yang namanya mengatur DPI di HP Infinix. Jadi untuk kalian yang ingin mengecilkan ukuran layar, langsung saja berikut ini. Pertama, kalian bisa buka yang namanya pengaturan DPI. Itu dia butuh opsi pengembang, jadi pilih ponsel saya, lalu gulir ke bawah, pilih yang ini, nomor bentukan. Kalian ketuk 6 kali dengan cepat di sini. Nah, setelah itu mengkonfirmasi pola, jadi masukkan pola kunci layar kalian. Nah, setelah aktif, kalian gulir ke bawah, pilih sistem, kemudian di sistem ini pilih opsi pengembang. Lalu kalian lihat di sini untuk mengatur DPI-nya. Nah, di bagian lebar terkecil ini. Jadi kalian bisa screenshot untuk pertama kali supaya untuk mengubah ke awal nanti itu sangat mudah. Ini kalau kalian naikkan semakin besar nilai ini, itu layar kalian makin kecil. Jadi 460. Nah, sekecil ini baru 460, apalagi lebih tinggi. Jadi harus hati-hati kalau kalian ingin mengubah ukuran layar. Ini saya ubah ke awal lagi 360. Nah, seperti ini. Silakan dicoba untuk kalian yang ingin mengatur DPI.